Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Pelangi Persia. Pada malam hari ini, Sabtu malam, malam Minggu, tanggal 15 Mei 2021. Dan saya ini berada di rumah Ibu Ira dan keluarga. Kami semuanya diundang beliau dan keluarga untuk silaturahmi halal bihalal. Dan pada hari ini adalah hari ketiga Syawal atau ketiga Lebaran. Alhamdulillah pada hari ini, pada malam hari ini, saat sekarang ini tepat pukul 21 waktu Teheran. Dan alhamdulillah kami sudah berada di rumahnya Bu Ira dan keluarga semuanya. Dan kita saling ngobrol bersama, bertukar cerita dan pengalaman, karena saat-saat Lebaran yang seperti ini yang kita tunggu-tunggu dan sangat membahagiakan. Ya. Dan ini sangat spesial sekali. Bu Ira sungguh sangat penghormatan juga buat kita dan teman-teman, karena Bu Ira mengundang kita di saat-saat kita ini lagi galau ya. Lebaran sendiri, kawan-kawan juga sendiri, kita nggak ada acara dan dalam kondisi galau dan mungkin rindu dengan situasi Lebaran di Indonesia, kita diundang Bu Ira, sungguh sangat bahagia sekali. Oke guys, saya mau rekam juga, kita lihat menu-menu makanan Indonesia yang sangat dirindukan. Terutama saya juga sudah lama tidak pulang ke Indonesia, jadi sangat rindu sekali dengan makanan Indonesia. Biasanya kalau Lebaran itu kan kita di Indonesia, oh banyak sekali menu-menu makanan yang tersedia, dari beragam kue, kemudian kalau makanan ada opor, rendang dan sebagainya, oh pokoknya lezat-lezat semuanya. Nah, kita hanya bisa membayangkan, dan ternyata pada malam hari ini kita dapat undangan yang spesial dari Bu Ira dan keluarga, sehingga kita bisa silaturahmi bersama, kita bisa ngobrol bareng, bertukar cerita, kita bisa bahagia bersama, dan kita bisa berkumpul bersama bersama kawan-kawan semua yang berada di Iran, terutama di Teheran. Pak Ali dari Osemon Air ya Pak Ali ya? Osemon. Ya, berapa tahun Pak Ali di Iran? 5 tahun. 5 tahun. Tidak terasa 5 tahun. Jadi kita ini lagi berada di rumahnya Bu Ira dan keluarga untuk halal bihalal silaturahmi Lebaran 1442 Hijriah. Beliau adalah Bu Ira yang menjadi tuan rumah malam ini. Masya Allah, minal Pak Izi. Ini ada Anggu di Mohan Air ya, Anggu ya? Mohan Air. Oh, berapa tahun Anggu di Iran? Mohan Air, saya di Iran sudah 12 tahun lebih. Masya Allah, hafal nih seluruh kota iya, Iran. Tapi bahasa pasti, ya sedikit-sedikit. Kam-kam. Kalau awal gitu kita bilang kam-kam balut. Kalau ini Mas Syarif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Waalaikumsalam. Faizin. Mohon lahir batin. Mas Syarif berapa tahun nih di Iran nih? Saya 10 tahun. 10 tahun. Masya Allah. Di Iran. Satu dekade. Dan Lebaran kalau ngumpul gini pasti bahagia Mas Syarif ya. Diundang sama Bu Ira dan keluarga. Assalamualaikum. Hasna wasir. Beliau berdua adalah tuan rumah pada malam hari ini silaturahmi Lebaran. Ya, alhamdulillah diundang. Terima kasih. Heli Mamnun. Bu Ira juga. Bu Ira, ada yang mau disampaikan kepada subscriber kita?
Aduh, kita nih perantau-perantau yang ada di Iran nih, ceritanya pada nggak bisa kemana-mana karena corona ya. Jadi ya kita berkumpul secara terbatas supaya apa ya suasana Lebaran itu tetap ada di hati kita. Iya, terima kasih. Bila saya sisi kau begit be subscriber mo be mardumi Andunisi masalan ide tun mubarak ya hamza ide tun mubarak khayli mamnu sal khubi dashte bashan arzu mikonam corona az bein bere amin amin takhan konid amin khayli mamnun mo ham khayli mamnun az da'wat shoma khayli khoshhal shudim zahmat kashidid omadid bale khayli khoshhal ممنونم. تشکر. Oke. Anggo ada yang mau disampaikan ke subscriber saya? Ah, saya senang sekali di Iran. Senang sekali di Iran karena di Iran ini kita merasakan kangen Indonesia. Iya. Yeah. Dan di Iran kita gaul dengan saudara-saudara kita yang dari Indonesia seperti saudara sendiri. Nah, kalau kita di Indonesia, kita tidak punya saudara tambahan gitu. Iya, betul. Setuju. Dan selanjutnya kepada Mas Bro. Lio, gimana Mas Bro? Ada yang sampaikan untuk Lebaran? Pertama-tama selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kita sekarang lagi ada acara halal bihalal berkumpul bersama teman-teman dari berbagai daerah di Indonesia. Dan alhamdulillah pada hari ini walaupun di tengah suasana COVID, kita dengan perkumpulan kecil ya bisa bertemu dengan tetap menjaga protokol kesehatan lah, paling enggak cuci tangan, pakai masker ketika di luar dan lain-lain ya. Oke, terima kasih. Sama-sama, terima kasih Mas Irwan. Bali, gimana Lebaran jauh dari keluarga ini? Wah, biasanya kan bisa pulang karena mungkin ini ada tahun ini nih, tahun yang tidak pulang mudik karena dilarang, ada peraturan pemerintah bahwa tanggal 6 sampai tanggal 17 tidak boleh mudik. Nah, makanya kami tidak mudik. Dengan kumpul-kumpul begini ya menghilangi rasa kangen. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Pak Ali ini di Osemon Air ya. Kalau Mas Bro atau Mas Ridwan udah tahu gak beliau di Pentagon Iran. Ya. Pentagon Iran. Oke, terima kasih. Islamic Republic of Iran Broadcasting. Ya, di IRIB. Pentagon. Pentagon. Kalau Mas Arif di KBRI Teheran. Mas Arif, ada yang mau disampaikan ke kawan-kawan, terutama subscribernya Pelangi Persia. Pokoknya intinya ya kita semua sama-sama jaga kesehatan kita masing-masing. Karena COVID masih ada, ya kita tetap jaga protokol kesehatan. Ya pasti kita tetap harus bahagia, jangan stres. Bahagia penting. Stres. Masker. 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 Oke, terima kasih Mas Arif. Terima kasih Bu Ira. Oke, terima kasih.
Fatmawati, terima kasih ya. Ini sambil ngedahit gini nih, dia ngerokok. Oh, lagi.